Hai Mitra Grab, kita akan membahas tentang hal yang tidak boleh Mitra lakukan pada saat menjalankan orderan. Dengan Bu Mawar ya? Iya benar. Kenapa sih Bang nanya-nanya? Pakai baju apa? Warna apa? Mau tahu aja sih Bu. Saya takut dapat penumpang yang gendut. Soalnya kemarin saya dapat penumpang yang gendut, nggak lama motor saya rusak. Oh gitu. Bentuk tubuh penumpang nggak ada hubungannya dengan orderan. Kurus atau gemuk udah menjadi kewajiban Mitra untuk dijalankan. Kak, sampai sini aja ya. Soalnya kalau kita muter balik kejauhan juga. Oh ya udah deh Bang. Jangan menurunkan penumpang tidak sesuai titik ya. Teman-teman nggak mau kan itu terjadi pada keluarga Anda. Grab dong Mbak. Iya Bang. Kemana? Ke Rambutan, Bang. Ya udah deh, order aja dulu. Oke. Oke, Bang. Kok segini ya? Nggak sesuai ya? Loh, nggak tahu saya, Bang. Ya udah deh, oke. Kasih ya, Bang. Ya, sama-sama. Duh, enak banget sih. Pas bintang 3 juga deh. Mitra, jangan komplain kepada penumpang ya, hanya karena argo dan jarak tidak sesuai. Tetap harus disyukuri ya Mitra Grab. Ingat, Mitra harus lakukan hal-hal seperti menerima semua order tanpa terkecuali, selesaikan pekerjaan sesuai titik pengantaran. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back.